Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Sudah tahu kan kalau si Bella itu tidak mencintai kamu. Si Bella itu lebih mencintai Jojo kan. Sekarang juga kamu sudah tahu kalau Jojo itu sudah mengkhianati papa. Yang nelfon tadi Surya, dia bilang kalau dia tidak akan pernah menyerahkan apapun terhadap kamu. Dia bilang sudah bikin surat wasiat dan semua hartanya dilimpahkan hanya untuk Raffi. Dia akan mengembalikan semua harta kita dan juga hotel. Kalau kamu menikah dengan Raffi. Selama ini Eyang pikir kamu tidak berhubungan lagi dengan Jojo. Apa kamu lupa, ha? Bagaimana Jojo mempermalukan kamu di depan semua orang? Selama ini kamu bilang kamu benci sama Jojo. Tapi ternyata kamu masih juga nelpon dia. Jadi selama ini kamu berakting di depan Eyang, di depan Raffi. Maafin Raffi, Pak. Selama ini Raffi udah jahat sama papa. Maka Raffi sempet gak ngakuin papa sebagai papa Raffi. Kenyataannya papa ngelakuin semua ini buat kami. Buat kebahagiaan kami. Maafin Raffi, Pak. Maafin Raffi. Pak, Raffi sayang sama Pak. Raffi sayang banget. Saya gak mau datang ke sana, Bella. Saya nggak mau ngeliat dia lagi. Selama ini dia udah ngerusak hubungan keluarga saya. Dia ngerusak hubungan keluarga kamu. Bahkan sebelum dia meninggal, dia masih sempat-sempatnya merusak hubungan saya sama Raffi. Jo, biar gimana pun juga dia itu papa kamu. Sebagai anak yang baik, kamu harus bisa maafin dia. Kamu nggak bisa pungkirin hal itu. Sekarang kita berangkat ke sana ya. Kasih, Ibu jangan terlalu bersedih ya. Ibu harus tetap menjalani hidup ini demi Raffi dan Jojo. Mama yang tabah ya. Walaupun sekarang udah gak ada papa, tapi kan masih ada anak-anak. Masih ada aku juga. Bu Dina, Aurel, terima kasih banyak ya. Aurel,
Mama senang sekali. Walaupun Raffi sudah kasar sama kamu, tapi kamu tetap baik sama Mama. Saya permisi sebentar. Berhenti, Bu. Jangan pernah masuk rumah saya. Kasih, aku kesini mau melayat suamimu. Suami saya tidak perlu penghormatan terakhir dari Ibu. Selama ini Ibu sudah begitu benci sama dia. Dan saya yakin, sampai sekarang pun Ibu masih benci sama dia. Jadi buat apa Ibu melihat jenazahnya? Kasih, aku sengaja datang ke sini. Aku ingin mendukung kamu dan anak-anakmu. Saya istri Mas Surya, Ibu Sari. Dan saya ingin jenazah suami saya hanya diantar oleh orang-orang yang benar-benar menyayangi dia. Jadi saya minta, Ibu pulang saja sekarang. Ibu Sari, walau dikatakan niat kita baik ya, tapi kalau untuk Bu kasihnya kakak bolehin, kakak terima. Mendingan kita balik aja yuk, Bu. Kita pulang aja yuk. Gak nyangka kok kalau kejadiannya tuh kayak begini. Maafin ya, Bu, ya. Bu Juleha nggak usah minta maaf. Sekarang saya baru sadar kalau keluarga mereka itu sama saja. Nggak punya perasaan. Nggak punya hati. Kita pulang aja. Yuk, nyonya, Bu. Berhenti, Jo. Jangan pernah berani deketin jenazah papa. Lu gak berhak ngangkat jenazah papa, Jo. Gue juga anaknya papa, Raff. Gue berhak ngantar papa sampai ke peristirahatan terakhirnya. Enggak, Jo. Semenjak lu mengkhianatin papa, papa udah gak lagi nganggap lu anaknya, Jo. Enggak! Kamu nggak usah ngedengerin omongannya Raffi. Saya yakin pasti papa kamu bakalan seneng karena kamu udah datang ke sini. Sekarang kamu tahu kan? Kamu tahu kenapa saya nggak mau datang ke sini? Kamu lihat apa yang udah papa lakuin sama Raffi? Papa udah nyuci otaknya Raffi, Bella. Papa membuat kita bermusuhan. Kamu kenapa, Jo?
Kenapa kamu berhenti? Kamu nggak mau ngeliat papa kamu dimakamin? Mereka nggak mau saya ada di sini, Bella. Maafin Raffi, Pak. Maafin Raffi. Raffi udah gak berbakti sama Papa selama ini. Raffi gak jadi anak yang manis buat Bapak. Maafin Raffi, Pak. Selama ini, Papa sayang banget sama saya, Bella. Papa juga lebih dekat sama saya. Karena saya adalah anaknya yang paling tua. Papa! Mana hantunya, mana? Ini Papa bukan hantu. Emang Papa mirip hantu. Kamu otak kebal. Kata temanku, kalau ada anak kecil tidur sendirian, nanti hantunya datang. Semua hantu yang ada di sini pada pergi lihat Papa. Pada takut, pada lari semuanya. Jadi kamu gak usah takut. Beneran, Pa? Iya. Papa mau kan nemenin Jojo tidur? Jadi malam ini Papa harus nemenin kamu tidur di sini. Oke, gak apa-apa. Ya udah sekarang kita tidur ya. Dan sekarang, Papa terbaring di sana. Tak berdaya. Tapi ini semua akibat dari kejahatannya Papa. Papa akan selalu menghantui saya sepanjang hidup saya, Bella. Saya nggak nyangka. Papa yang penyayang dan baik hati, sekarang jadi berubah. Berubah jadi jahat dan gak punya hati kayak gini. Bahkan sampai di saat dia meninggal, dia masih seperti ini. Jo, kamu harus sadar, Jo. Apapun yang pernah dilakuin sama dia, dia tetap papa kamu. Kamu harus bisa ngelupain semua apa yang dia lakuin. Kamu harus bisa maafin dia, Jo. Dengan kamu bisa maafin dia, saya yakin pasti dia bisa lebih tenang. Lu gampang banget yang minta maaf. Lu tuh udah keterlaluan, Bel. Raf! Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Dasar tukang cari perhatian. Ku yakin Jojo cuma pura-pura nangis untuk mendapatkan perhatiannya Bella. Dia cuma gak pernah peduli sama Papa. Bahkan di saat pemakaman Papa, dia malah asik pacaran sama Bella. Ternyata Raffi masih mengharapkan Bella. Berarti sekarang aku udah gak punya kesempatan lagi buat mengharapkan Raffi. Sebentar ya. Kamu tunggu dulu di sini.
Nanti saya akan balik lagi ke sini. Mama ikhlasin papa ya. Mama harus tabah. Istighfar, Ma. Istighfar. Ma. Udah ya, Ma. Mama ikhlasin papa aja. Mama harus bisa tabah. Ma, Mama pulang dulu ya. Nanti Raffi nyusul. Lan, tolong anterin Mama gua ke mobil ya. Sabar ya. Bapak. Bapak maafin Raffi. Raffi, aku turut berduka cita. Eh, emangnya orang yang gak punya perasaan kayak lo itu bisa ngerasain kesedihan orang lain? Maksud kamu? Eh, Bel, gue gak nyangka ya, Bel ya. Di balik tampang lo yang lugu itu, lo bisa mainin perasaan orang. Aku benar-benar gak ngerti, Raff. Lebih baik aku pergi dari sini. Eh, tunggu. Gue tanya sama lo. Apa pernah gue minta lo mundur? Pernah? Enggak kan? Selama ini gue pikir lo cinta sama gue, Bel. Kenyataannya apa? Diem-diem lo di belakang gue, lo berhubungan sama Jojo. Lo bisa ya ngelakuin ini? Kamu jangan pedulin Raffi. Dia memang gak pantas untuk kamu. Lihat aja. Nisan bapaknya belum kering. Dia sudah asik berdua dengan perempuan lain. Iya, sayang. Daripada kamu sakit hati, lebih baik kamu lupain aja dia. Ya? Ayo kita pulang. Ya, udah. Kenapa lo diem aja? Jawab! Jawab! Maaf, Raff. Maafin aku. Eh. Lo gampang banget diminta maaf. Lo tuh udah keterlaluan, Bel. Raff! Lo apa-apaan sih? Lepasin Bella. Eh. Lo tuh siapa? Emangnya lo siapa nyuruh-nyuruh gue? Lo suami dia? Bukan, kan? Jadi terserah gue mau ngapain dia. Lepasin Bella. Lepasin dia! Lu kurang ajar ya? Eh, lu pikir gue takut sama lu? Lu berantem sama gue? Hah? Oke lah, gue layanin! Jo, istighfar Jo. Lebih baik kita pergi dari sini. Thank you.
Maafin Raffi ya, Pak. Selama ini Raffi gak pernah dengerin omongan Papa. Padahal Papa sering bilang kalau Bella itu udah menghancurkan keluarga kita. Kalau Bella sama sekali gak pantas dipertahankan, Pak. Raffi bersumpah demi Papa. Raffi bersumpah demi Papa. Raffi akan bikin Bella mengepel rantai rumah kita. Raffi akan nikahin Bella dan menghancurkan Bella. Raffi akan memperlakukan Bella dengan semena-mena, Pak. Itu sebagai balasan dendam untuk dia, Pak. Karena dia udah menghancurkan keluarga kita. Karena dia udah bikin Raffi kehilangan Papa. Raffi bersumpah demi Papa. Ini semua gara-gara kamu. Karena kamu masih berhubungan sama mereka. Kalau sampai terjadi apa-apa sama rumah ini, itu juga gara-gara kamu. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Kayaknya belum banyak yang berubah ya setelah kami ninggalin rumah ini. Mau ngapain kamu di sini? Eyang, Eyang jangan ketus kayak gitu dong. Sebentar lagi rumah ini juga akan jadi milik keluarga kami. Apa maksud kamu? Sekarang ini hotel udah jadi milik kami. Dan Raffi juga yakin, sebentar lagi rumah ini juga akan jadi milik keluarga kami. Karena salah satu dari kami akan menikah sama Bella, entah Raffi atau Jojo. Eyang, Eyang tuh sadar dong. Yang tuh udah tua, sebentar lagi juga akan meninggal. Dan setelah itu, semua yang jadi milik Eyang akan jadi milik keluarga kami. Keterlaluan kamu. Sampai kapanpun, rumah ini tidak akan pernah jadi milik kamu atau keluarga kamu. Eyang, Eyang jangan sembarangan ngusir Raffi ya. Eyang tuh gak akan lama lagi tinggal di sini. Keluar kamu! Keluar! Keluar! Keluar kamu! Keluar! Pergi kamu! Dan jangan pernah nginjak rumah ini lagi! Mengerti kamu? Eyang, Eyang. Gue yakin Eyang pasti bakalan kesel banget karena dia tahu apa yang gue omong itu benar. Sebentar lagi rumah ini bakal jadi milik keluarga gue. Dan gue bisa buktiin itu semua. Kasian banget ya Eyang. Udah tua masih aja menderita. Raffi tuh maunya apa sih? Rese banget sih tuh anak. Jo, omongannya Raffi gak usah dimasukin ke hati. Saya rasa Raffi juga sama sekali gak bermaksud untuk ngomong seperti itu. Kita harus bisa ngertiin gimana keadaannya Raffi. Apalagi sekarang kan dia tahu
kalau kita udah balikan. Dan Pak Surya juga meninggal. Iya, tapi saya gak suka aja sama tingkah lakunya. Istighfar, Jo. Kamu gak boleh kayak gini, kamu harus sabar. Raffi? Raffi mau apa sih ke rumah kamu, Bella? Jo. Jangan, Jo. Kamu harus sabar. Raff. Ya Allah, aku takut kalau mereka berantem lagi. Lo mau ngapain ke rumah Bella? Eh, Jo. Nyantai dong. Lo gak usah marah-marah kayak gitu. Harusnya lo terima kasih sama gue. Karena gue datang ke sini buat ngelamar Bella. Maksud lo? Gue datang ke sini buat ngelamar Bella, tapi bukan buat gue, tapi buat lo. Ya, gue minta maaf ya kalau lo ngerasa dilangkain. Tapi gue cuma pengen berbuat baik aja sama lo. Saya gak ngerti. Apa maksud Raffi? Saya gak tahu, Bella. Tapi perasaan saya gak enak. Saya takut Raffi bilangnya enggak-enggak sama Eyang. Astagfirullah, Eyang. Bu Sari, ini diminum dulu tehnya, Bu. Biar adem gitu, biar tenang gitu loh, Bu. Saya gak mungkin bisa tenang. Anak itu betul-betul keterlaluan. Beraninya dia bilang rumah ini akan jadi miliknya. Memangnya dia itu siapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Untuk anak kebangetan banget ya ngomongnya ibu ya. Bu Sari, udah deh bu, udah. Kagak usah diladenin, kagak usah dimasukin dalam hati. Udah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Kagak usah dipikirin deh bu. Yang ada cuma bikin sakit hati doang gitu. Saya gak habis pikir Bu Juleha. Orang yang saya anggap keluarga sendiri. Mereka betul-betul jahat. Enggak bapaknya, enggak anaknya, sama saja. Eyang. Kamu? Mau ngapain kamu kesini? Enggak cukup ya? Kamu sudah membuat hidup saya ini menderita seperti di neraka. Enggak kamu, enggak bapak kamu, enggak adik kamu. Eyang, sebenarnya ada apa? Bella. Tadi Raffi kesini, bisa-bisanya dia bilang rumah ini akan menjadi milik keluarga mereka. Karena kamu sebentar lagi akan menikah dari salah satu keluarga mereka. Nggak tahu Jojo atau Raffi, Eyang sudah muak sama semua ini. Ini semua gara-gara kamu, karena kamu masih berhubungan sama mereka. Kalau sampai terjadi apa-apa sama rumah ini, itu juga gara-gara kamu. Kamu ngapain kamu masih di sini? Pergi kamu. Eyang tidak sudi melihat muka kamu lagi. Eyang benci sama kamu. Eyang benci sama keluarga kamu. Pergi, pergi. Eyang. Eyang, Eyang nggak seharusnya kayak gitu sama Jojo. Jojo gak seburuk yang Eyang pikir. Jo, lihat, Bel. Bu, Eyang tuh apa-apaan sih, Bu? Kenapa Eyang gak bisa ngelihat ketulusan hatinya Jojo? Bu, Jojo rela dibenci sama semua orang. Bahkan sama keluarganya sendiri. Dia bisa ngelakuin itu semua demi kita. Tapi aku gak ngerti, Bu. Kenapa Eyang bisa maki-maki Jojo di depan kita? Kenapa Eyang bisa mempermalukan Jojo? Dek. Bu, aku bukan anak kecil. Aku udah dewasa. Dan aku bisa nentuin pilihan. Aku cinta sama Jojo. Dari dulu dan sampai sekarang, aku cinta sama dia. Aku pengen nikah sama Jojo. Tapi aku gak ngerti. Kenapa Eyang gak pernah setuju sama hal itu? Bu.
sadar nape Bella? Istighfar Bella, istighfar. Lo entuh ya, udah kebawa sama perasaan lo sama Pak Jojo. Sampai-sampai ya Allah, Bella lo kagak mikirin perasaan eyang lo Bella. Kasian dia Bella, kasian eyang lo. Bu, kapan sih Bu aku gak pernah mikirin perasaan eyang? Aku selalu mikirin eyang. Sampai-sampai aku gak pernah mikirin perasaan aku sendiri. Tapi kenapa? Di saat aku pengen banget bisa ngewujudin semua impian aku, eyang gak pernah setujuin hal itu. Kenapa sih, Bu? Sekarang aku baru sadar kalau eyang itu egois. Astagfirullahaladzim, Bella. Lo kalau ngomong jangan sembarangan nih, Bella ya. Nih ibu ya, ibu kasih tahu ke lo ya, eyang lo itu bukan orang yang egois, bukan orang yang modelnya mikirin diri sendiri. Ye! Itu ya, kalau eyang lo memang orangnya egois ya, dia kagak bakalan Bella, kagak bakalan datang ke pemakaman Pak Surya. Nih, ibu saksinya ya. Ibu nemenin eyang lo datang ngucuk-ngucuk ke sono ya Bella. Dan lo tahu, tahu huh? Apa yang diterima sama eyang lo? Tahu? Eyang lo diusir Bella, dimaki-maki di depan orang banyak nih. Ibu sampai kagak tega ngeliatnya. Jadi ya Bella ya, kalau eyang lo itu ya kagak demen sama Pak Jojo dan keluarganya, ya wajar aja Bella. Wajar banget ya. Karena bapaknya Pak Jojo itu ya, Pak Surya itu jahatnya kebangetan. Dia yang udah ngebunuh anak sama menantunya. Itu orang tua lu Bella, orang tua kandung lu. Bella, lu tuh harusnya ngerasain bagaimana tuh perasaannya Bu Sari ya. Bertahun-tahun Bella untuk eyang lo ya nganggep Pak Rapi sama Pak Jojo sebagai cucunya sendiri. Lo lihat sendiri kan bagaimana kelakuan mereka berdua sama eyang lo. Ngeliat sendiri kan. Dan harusnya nih Bella ya, lo tuh ngeliat bagaimana Pak Rapi tuh menghina eyang lo. Ibu benar, gak seharusnya aku nyalahin eyang. Dengar ya, mulai sekarang gua dan mama bakalan tinggal di sini. Karena ini rumah warisan dari bokap gue. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Masih di sini? Pergi kamu. Eyang tidak sudi melihat muka kamu lagi. Eyang benci sama kamu. Eyang benci sama keluarga kamu. Pergi. Ya Allah. Ternyata Eyang benar-benar benci sama gue. Eyang bahkan mikir kalau gue itu sama dengan papa. Menjadi milik keluarga mereka. Karena kamu sebentar lagi akan menikah dari salah satu keluarga mereka. Gak tahu Jojo atau Raffi. Kok bisa-bisanya Raffi ngomong kayak gitu sama Eyang? Pantas aja Eyang marah banget sama gue. Eyang pasti mikir kalau gue mau ngambil keuntungan dari Bella. Mudah-mudahan aja Raffi gak kayak papa. Gue gak mau ini semua terjadi. Gue gak mau kalau Raffi nanti jadi jahat dan serakah kayak papa. Lan, makasih banyak ya. Lu udah ngasih tempat tinggal buat gue dan nyokap gue. Sampai kapanpun gue gak akan pernah ngelupain jasa baik lo ini. Bang Oin, makasih banyak ya. Oh iya, sama-sama. Jangan terlalu berlebihan. Saya juga senang kok bantuin ibu janda. Ibu janda? Ibu kasih? Iya, ibu kasih.
Oh iya, Raffi, gue juga seneng kok bisa bantuin kalian berdua. Oh iya, ngomong-ngomong, sekarang rencananya mau kemana? Gue mau tinggal di rumah peninggalan bokap gue. Tapi Raff, Mama... Ma, Raffi nggak peduli papa dapat duit dari mana untuk ngebeli rumah itu. Yang jelas papa ngebeli rumah itu buat kita. Dan udah seharusnya kita ngerawat rumah itu, Ma. Mungkin sebaiknya aku emang tinggal di rumahnya Mas Surya. Dengan begitu, aku bisa ingat terus sama Mas Surya. Biarpun dia tidak pernah cinta sama aku, tapi dia tetap suamiku. Buar! Kenapa jadi pada bengong? Ayo, bantuin. Kita ngemasin barang-barang. Yaudah. Bercanda kamu lu. Lu barang-barang yang lain. Iya. Maaf, kasih. Naluri. Iya. Bagasinya jadi buka belum? Pelan-pelan, kodok. Iya, lu aja di situ, ah. Mama? Raffi? Ih, lu kagak bisa. Pelan-pelan, apaan? Apa? Kenapa sih? Ntar nih lecet buka gua. Ya, sorry, gua kirain dongkrak, ah. Waduh, dongkrak. Sembarangan kalau ngomong. Dongkrak. Lu bawel aja lu, ah. BS, ah. Apaan? Banci stres. Dasar IL. Apaan? Hidung labu siem. No, di sayur. Enak aja lu. Udah. Bukan lu lagu lama-lama berat kan ganti. Badan lu udah gede. Raffi? Yuk. Iya, Pak. Eh. Ngapain lu ngeliatin gue kayak gitu? Nyantai aja. Dengar ya. Mulai sekarang, gua dan mama bakalan tinggal di sini. Karena ini rumah warisan dari bokap gue. Oke. Silakan. Kalau pikir gua mengkhianati papa, gua akan pergi. Gua juga gak mau tinggal serumah sama orang yang kayak lo. Ya bagus lah kalau lo sadar. Asal lo tahu ya, gua juga muak tinggal bareng sama lo. Gue muak ngeliat muka lo. Kamu tuh apa-apaan sih? Dia itu kakak kamu, tahu nggak? Kamu tuh nggak pantas bicara seperti itu. Jo, jangan pergi, Jo. Jo, dengar mama. Jangan pergi. Jo harus pergi, Ma. Mama lihat sendiri, kan? Raffi itu udah benci banget sama Jo, Ma. Mana mungkin dia benci sama kamu, Jo? Kamu itu kakaknya, nak. Mama yakin ini cuma salah paham aja. Jo, dengar, Mama. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, masalahnya nggak akan pernah selesai. Yang ada kamu sama Raffi akan terus salah paham. Mama mohon, Jo. Kita ini keluarga. Susah. Senang, kita harus selalu sama-sama. Apalagi sekarang papa kamu udah nggak ada. Lupakan semuanya, Jo. Kita buka lembaran baru. Ya, mama mohon. Jo nggak bisa, Ma. Maafin Jo. Baik. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Lebih baik mama mati. Maafin Jojo, Emma. Mama jangan ngomong kayak gitu. Jojo sayang banget sama Mama. Kalau kamu sayang sama Mama,
nggak boleh pergi. Iya. Iya, Ma. Jo nggak akan pergi. Kita akan tinggal di sini, ya. Bersama-sama. Jo nggak akan pergi, Ma. Tapi Mama jangan nangis lagi, ya, Ma. Mama janji. Mama nggak akan nangis lagi. Kamu udah berkali-kali disakitin sama Raffi. Dia nggak boleh mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan semudah itu. Kamu harus bikin dia susah, Rel. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Raf, lu kenapa sih jahat banget sama si Jojo? Jojo itu kan abang lu juga. Gak seharusnya lu ngusir dia. Benar adanya. Betul itu. Lu salah, Raf. Kagak boleh ngusir dia. Pasti Jojo punya alasan kenapa dia ngelakuin hal itu semua. Lu sabar aja kali. Betul itu. Benar adanya. Benar, benar, benar. Apaan sih? Gue lagi ngomong serius tahu hidung. Ya, kodok. Gue juga serius tahu. Raffi. Gue ini preman. Gue ini orangnya keras. Keras, sekeras-kerasnya. Tapi gue punya hati. Gue masih punya perasaan. Dan menurut gue, apa yang lu lakuin tadi itu adalah salah. Salah besar. Faham lu? Betul itu. Lu juga betul-betul aja. Raf, dulu kan gue lihat lu sama Jojo akrab banget sebagai sepasang saudara yang hidup penuh dengan kasih sayang. Iya kan? Akur seakur-akurnya. Tapi sekarang mana? Gue lihat lu kayak anjing sama kucing. Sayang tau, Raf. Sekarang gini ya. Coba kalian pikir baik-baik kalau kalian berada di posisi gue. Gue sadar banget kalau bokap gue salah. Tapi asal lo tahu, bokap gue ngelakuin semua ini buat keluarga gue, buat kebahagiaan keluarga gue. Dan saat semua orang ninggalin dia, lo tahu apa? Jojo menawarkan diri untuk kerja sama sama bokap gue. Dia musuhin semua orang untuk mendapatkan kepercayaan bokap gue. Dan selama itu juga dia nyakitin semua orang termasuk gue. Dia panas-panasin Aurel sehingga Aurel minta cerai dari gue. Dan saat gue deketin Bella, dia jadi panik. Dia langsung nyatain cintanya ke Bella. Kalau gak munafik apa namanya? Jadi sekarang gini ya, kalian pikir baik-baik. Kalau kalian berada di posisi gue, apa yang bakal kalian lakuin? Apa? Pak, bagaimana proses perceraian saya? Apa kira-kira dikabulkan oleh pengadilan? Oh, ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya tunggu kabar dari Bapak. Selamat malam. Aurel, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan sedih kayak gini sih? Kamu habis nelfon siapa? Aku telepon pengacara aku. Aku nanya proses perceraian aku sama Raffi. Kamu serius mau cerai sama Raffi? Kamu lihat sendiri kan, Fa? Tadi di pemakaman, Raffi kelihatan deket banget sama Bella. Aku gak sanggup melihatnya. Aku gak tahan giniin terus. Sakit hati aku, Fah. Udah gak ada lagi jalan buat kita bersatu. Ya mau gak mau aku harus cerai sama dia. Aku ngerti perasaan kamu, Rel. Tapi kalau kamu ngelakuin hal ini sama aja artinya kalau kamu udah bikin Raffi menang. Maksud kamu apa sih? Aurel, kamu udah berkali-kali disakitin sama Raffi. Dia nggak boleh mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan semudah itu. Kamu harus bikin dia susah, Rel. Aku sayang banget sama dia, Fa. Tapi aku juga marah banget sama dia. Aku bingung. Iya, aku juga ngerti. Tapi
Tapi sebaiknya kamu pikir baik-baik, Rel. Karena Raffi itu udah nyakitin kamu. Eyang, maafin aku, Eyang. Tadi aku terlalu kasar sama Eyang. Bella, Eyang cuma gak mau kamu disakiti lagi oleh mereka. Kamu janji sama Eyang ya, jauhi Jojo sama Raffi. Keluarga mereka sudah menghancurkan keluarga kita, Bel. Dan ayah mereka sudah mengambil semua harta milik kamu. Eyang gak mau terjadi yang buruk menimpa kamu. Iya, Eyang. Aku ngerti. Dan insya Allah aku yakin semuanya akan baik-baik aja. Sekarang lu mau tinggal di sini. Lu bener-bener gak tau malu ya. Dulu aja lu bilang kalau papa itu licik, serakah, egois dan kasar. Tapi sekarang papa setelah meninggal, lu ngerasa nyaman nikmati semua warisan papa. Bahkan lu mutusin untuk tinggal di rumah papa. Lu kayak parasit tuh. Cukup, Raff. Lu bener-bener keterlaluan dong. Gua gak mau cari gara-gara sama lu ya. Apa? Lu gak mau cari gara-gara sama gue? Eh, inget ya, Ju. Lu udah cari gara-gara sama gue. Lu dan Bella udah main perasaan gue. Kalian berdua udah bikin gue kalian bego. Raffi, udah Raffi, jangan mulai lagi. Biarin aja, Ma. Biar dia tahu kalau dia itu merusak hubungan orang. Dia udah ngerusak hubungan Raffi sama orang. Dan saat Raffi dekat sama Bella, dia juga ngerusak hubungan Raffi dan Bella. Eh, sekarang gue tanya sama lu. Apa lagi rencana lu? Hah? Oh, atau lu mau ngajakin Bella tinggal di sini? Iya. Baguslah kalau gitu. Berarti kita bertiga bisa bersenang-senang, Jo. Lu jaga mulut lu ya. Kenapa? Lu mau marah? Nggak terima? Ayo, pukul gue. Tidak! Stop! 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 Kalian berdua ini benar-benar keterlaluan. Bisa nggak sih kalian nggak berantem? Yang jadi masalah kalian berdua itu bukan papa kalian. Dia itu sudah meninggal. Ya Allah. Tolonglah, Nak. Biar dia tenang di sana. Kalian tahu apa yang jadi masalah kalian? Hah? Bella! Dia yang sudah merusak keluarga kita. Ngerti kamu? Cinta tak lagi untukku bila hati saya belum baik kan lagi padaku, mengapa? Tapi mudah-mudahan aja ya yang ini langkah Allah supaya semuanya bisa berubah. Oh, lu ngerasa jauh lebih pintar dari gue dalam segala hal dan lu udah ngerebut baik untukmu. Dan bila dia lu juga udah berhasil ngerebut perhatian papa dan kasih sayang papa dari gue pergi. Meski hati lu juga udah ngedapetin cewek yang udah gue bayar untuk hancurin hidup lu. Jadi kali ini gue minta lu berkorban. Biarin gue jadi pemenang. Kalau Eyang pikir-pikir, si Surya itu masih tetap mengendalikan anak-anaknya dari lubang kubur. Dia masih tetap berusaha untuk menghancurkan Eyang maupun kamu, Bella. Meski hati tak